Jadi ini kenapa pohon ini sudah ngeranting tapi masih kurang enak. Masih dilihat kurang enak apanya? Memang harus sabar teman-teman. Nanti belum imbang dipotongi akhirnya ayu aja ya. Ayu itu rimbun gitu. Nanti dikonteskan nggak dapat prestasi. Yang namanya dikontes itu kan ada juri, dewan juri yang dibayar ya untuk menilai ya, yang sudah profesional. Jadi ya saat ini saya berada di daerah Tuban ya. Di siapa? Pacing. Di desa Pacing, Parengan Tuban. Ini di tempat kediaman Mas Sony ya. Mas Sony apa? Anu, Fales Melody. Fales Melody ya. Channel YouTube-nya juga Fales Melody itu ya. Nyuling itu. Nah ini teman-teman, tadi ini batu ini sudah saya kurangi karena nggak sesuai arah dengan pohonnya ya Mas Sony ya. Yeah. Jadi pohonnya arahnya ke sini, batunya memanjang ke sini. Ini sudah saya kurangi. Ini kita akan membahas tentang bahan ini kedepannya teman-teman ya. Jadi prospek kedepannya nanti bagaimana kalau kita kerjakan. Nah ini nanti Mas Sony, ini seandainya Mas Sony ingin meninggikan batu ini juga nanti bisa. Tapi itu gampang, kita yang penting pohonnya dulu Mas Sony. Pohonnya. Pengarang pohonnya dulu kita fokuskan ke situ. Kalau Mas Sony nanti ingin batu tinggi atau pot nanti diganti sepinan bisa. Agak tinggi malah, bisa. Jadi bisa pohon ini agak semi menggantung juga bisa. Itu terserah, dibikin seperti ini juga bisa. Nah ini saya akan membahas pohonnya dulu teman-teman. Jadi ini kenapa pohon ini sudah ngeranting tapi masih kurang enak. Masih dilihat kurang enak apa? Ini belum punya mahkota. Belum ada mahkota. Nah, ini calon mahkota ini nanti Mas Sony. Nah ini kita membesarkan ini, kita bikin kerangka. Kerangka itu nanti kita membesarkan itu juga butuh pencabangan untuk mahkota Mas Sony. Jadi ini dilakukan ya nanti. Kita butuh ini teman-teman. Ini nanti mahkota ini kan biasa di tubuh Mas Sony ya. Ya. Nah, ya maksud saya seperti ini Mas Sony. Nah. Ini nanti kita butuh pencabangan juga di sini, tapi ngambil ini ya. Nah, nanti habisnya di sini Mas. Habisnya di sini itu nanti habis tingginya pohon. Nah, ini nanti kita besarkan itu kita butuh pencabangan di sini. Ini enggak apa-apa, kita tinggal pilih aja lah. Tapi yang nanti yang paling subur ya. Yang paling subur yang mana? Yang paling subur nanti kita pakai. Ini enggak apa-apa, asal dibuang ke sini Mas Ani ya. Sesuai mengikuti pohon yang ini soalnya dia sudah condong ke merunduk ke kiri ya. Ya sudah jelas ya ini berarti. Nah ini tidak masalah, ini tidak masalah. Pohon itu tidak harus rapi sesuai tatanan kayak namanya pohon itu kan kita lihat di alam terkadang juga cabang itu sedikit-sedikit nggak sesuai kita nggak masalah. Yang penting intinya nggak begitu mengganggu lah. Nah ini Mas Sony, ini masih tertutup ya. Pangkal. Seperti ini kalau di sini terlihat kan. Ini dari sini kenapa nggak saya pakai dari sini? Ini sudah di depan. Kalau ini dibuang, kita tetap masih membuat mahkota. Kecuali kalau ini nggak dibuang, kita nggak usah bikin mahkota, kita bisa pakai sini, kita buang. Ini sudah menang. Terus ini Mas Sony, ujung pohon ini kan sudah arahnya ke sini. Bisa kita kawat, tapi terlalu memaksa ya. Kalau sudah terlalu memaksa, mending kita tarik. Kalau nggak kita tarik, ya nggak usah diaduk. Mending kita ikuti alurnya ya, saja. Soalnya gini. Bonsai itu kalau bisa semakin jadi bekas kawatnya harus hilang Mas Sony. Soalnya rekayasa ya, nah ya bonsai itu rekayasa manusia ya. Tapi kalau bisa mungkin kita meniru pohon di alam. Pohon di alam masih ada tuh bekas kawat kan tidak ada kalau sudah jadi ya kan. Nah seminim mungkin campur tangannya manusia. Meskipun bonsai itu juga direkayasa manusia. Nah ini agak jadi medianya bagus itu Mas Sony ya. Kalau disiram itu air cepat habis terus dia penyerapannya cepat. Kena angin bintangnya cepat agak kering. Kalau terus air terus dia ya, di sini ya kurang bagus. Akhirnya kalau jenis-jenis kayak jenis ikus agak rawan. Bisa akar busuk. Ini akan saya jebol sedikit teman-teman. Batunya akan saya kurangi apa butuhnya untuk memperlihatkan ini akar ini biar nggak tertutup batu di depannya. Lanjut. Nah, terlihat teman-teman kakinya. Nah, sekarang sudah terlihat teman-teman ini ada apa? Akar yang di depan kayak nantep ya. Nah, ini akar ini sudah kelihatan bagus. Ini jangan ditutup maksudnya. Dari bawah ini pohon masuk ke batu. Akar masuk ke sini tuh sangat kuat ini karakter. Pohonnya sangat kuat. Nah, ini akan saya kawat sedikit Mas Sony biar
agak nah, naik. Soalnya masak pohon jujur ke sini kan pasti dia akan narik kena sinar tuh di ujungnya. Ini akan cakawat. Jadi kita konsep itu juga sesuai apa ya gerakannya pohon, masuk akal gak ya pohon ini kok gini ininya gak naik ujungnya kan ya kurang, padahal dia di sana pasti kan ngejar panas ini naik gitu. Kecuali ada teman-teman ya jenis pohon yang jenis merundu kayak sikat botol, itu jenis merundu memang dia sekali tumbuh menjuntai ya, itu menjuntai namanya. Jadi bahan ini menurut saya standar Mas Son. Standar itu kalau nanti ini tercukupi mahkotanya ya bisa lah, nilai baik bisa. Ya itu sabar itu ya bisa ya. Ini untuk ketuaannya sudah untuk jenis Koreana ya. Ini sudah bolehlah ketuaannya, tinggal kita bikin mahkota, kerangka mahkota ya. Bonsai itu memang harus sabar teman, nanti belum imbang dipotong akhirnya ayu aja ya, ayu itu rimbun gitu, nanti dikonteskan nggak dapat prestasi. Yang namanya dikontes itu kan ada juri, dewan juri yang dibayar ya untuk menilai ya, yang sudah profesional, jadi ya tetap ada aturan-aturan pakem ya. Pakem itu ya dia meniru pohon di alam. Ya kalau nggak menurut pohon di alam apa? Bonsai itu kan pohon di alam kita ciplak ya. Nggak usah kenceng nggak apa-apa. Ya orang itu kenceng nggak apa-apa. Yang penting mengkawat itu kan fungsinya untuk mengarahkan. Kenceng nanti kalau malah membekas malah kelihatan jelek. Mengarah ke depan. Kurangan ini sudah rantingnya sudah saatnya motong. Nah ini sering dipotong. Dia akan semakin rapat. Ini kita fokus ini loh di mahkota ini sudah jadi Mas Ali di sini. Sudah ada anak cabang, cabang anak cabang, ranting sudah. Sudah. Karena ini sudah. Nanti dia akan semakin banyak tumbuhnya. Nanti kita pilih lagi. Nah, oh ya ini sudah. Ini dipakai Mas Ali ya, jangan dibuang ya. Iya. Nanti buat ngisi ruang belakang. Ruang belakang. Nanti di, kalau sudah besar baru kita kawat. Ini nanti butuh panjang lagi Mas. Jangan dulu ya masih kecil. Jadi butuh segini, keluar dari pot. Keluar dari pot gak apa-apa. Kalau pot sih nanti bisa kita ganti-ganti. Sama ini kepanjangan nantinya bisa kita ganti. Yang penting kita polnya. Nah ini sudah jelas. Nah suatu saat kalau nanti tumbuh di sini jangan dibuang Mas Oni ya. Nah ini gampang Mas Oni. Di sini kan kelihatan kosong Mas Oni ya. Iya. Iya kan? Mas Soni kalau punya bibitan Koreana ini mungkin sebesar lidi atau apa, ditaruh di apa? Gelas aqua itu loh. Plastik ya, tapi ditancapkan hidup dulu. Nanti di sini dilukai ya, dilubangi lah Mas Soni. Tempel susu gitu. Ya, tempel susu sudah tahu ya. Saya kemarin ya juga nambah susu hidup seperti itu. Jadi ini dilukai selebarnya yang akan kita tempel dimasukkan diikat aja. Sini Mas Son, mungkin di sini nggak apa-apa ya, ini loh ya, atau di sini loh, di sini ya nggak apa-apa, pokoknya ini kan ada tubuh ya. Nah ini nanti ini bisa dibuang ke sini juga. Nah ini kan terlalu ke sini Mas Son ya, ini dibuang ke sini, nanti di sini ada jadi ruang-ruang kedalaman dimensi, jadi pohon ini kelihatan. Nah ini PR-nya cuma ini Mas Son, tapi alangkah enaknya pakai yang ini ya. Kayaknya loh kalau yang subur itu ya malah lebih bagus. Ini lah masalahnya, ya kan? Sini sudah seimbang semua pencapaiannya, makanya PR-nya bonsai ini tinggal ini. Ini ada mahkota selesai. Jadi itu kan saya yakin dapat predikat baik, dapat. Soalnya ketuanya juga sudah oke. Karakter dia hidup di batunya sudah kuat. Batunya sudah enak lah, ini nggak terlalu besar lah menurut saya. Nah ini kalau ditampilkan nanti tinggal di sini dikasih ini. Nah ini nanti suatu saat kalau pingin batunya tinggi, Mas Oni pingin tinggi, nanti ditempel lagi ke bawah lem, MG, serbuk sama semen ya nanti ya. Bisa ya. Tapi yang penting kita fokus ini. Fokus. Ini nanti subur Mas Oni, ini sudah di media, dipupuk. Saya yakin nanti akan subur. Monggo, ini pertanyakan untuk
konsep ini bahan ini mana Mas Soni? Mau dipertanyakan nanti kan yang mengerjakan juga Mas Soni loh, yang meneruskan. Saya kira sudah cukup penjelasannya Om, karena saya sendiri tidak mengikuti alur dan kemauan pohon ini ya. Sebenarnya gitu, tidak terlalu memaksa. Ya, ya. Jadi sudah jelas kita tinggal membuat PR-nya mahkota di masyarakat. Nah, selesai. Tapi kalau subur cepat. Ya, minimal 2 tahun lah. Ya 2 tahun bisa ini kontes, saya yakin. Ini soalnya nanti sudah subur, ini medianya baru. Soalnya apa toh? Ini sudah jadi pencabangan ranting, ini sudah keluar semua. Tinggal ini. Nah, ini nanti yang lain ini di press terus, satu mata dua mata, kalau tumbuh nanti kan ini tebang cepat. Ya sudah Mas Ani ya, untuk barang ini cukup sampai